aku di depan. Aku terjatuh begitu hebatnya. Ya ampun Vin, Vin lo gak apa-apa? Vini, anggil lu. Vini, are you okay, baby? Baby. Eh, lu barusan nabrak cewek gua. Wah, gak ada takutnya lu ya. No. Apa sih pangeran berkuda apa malaikat? Wanginya ya ampun. Oh, jodoh kali ya. Tenang, udah gue foto plat nomor motornya. Tuh lihat. Oh iya. Ya ampun. Ya ampun, baunya sampai sini. Oh, ya ampun. Bian gimana? Bian. Oh iya, Bian ya. Oh iya. Motor gue tarikannya nggak enak nih. Mau lo pakai balap lagi? Iya. Kapan? Pulang kamu. Oh. Sakit. Apa sih pulang? Aduh, tapi mah. Gak ada tapi ya. Ayo pulang. Motornya mau pada gimana? Tinggal. Rio, nitip. Okay. Oh, jadi kamu yang namanya Rio? Iya tante, saya Rio. Pantesan aja ya, selama ini anak saya udah berubah banget. Kamu udah nyuci otak anak saya ya? Loh apa? Ngaku aja. Larissa ini makin kesini makin gak karuan setelah gaul sama kamu. Ngerti? Udah, ayo pulang. Aduh, mama. Mama tuh boleh nyuruh aku pulang, tapi gak kayak tadi gitu dong, Ma, caranya. Kan aku
aku malu dilihat orang, Ma. Aku ini udah bukan anak kecil. Justru kamu bukan anak kecil, kamu harus lebih dikerasin. Mama heran sama kamu. Kamu tuh gak bisa ya bersikap kayak anak perempuan normal lainnya. Emangnya Mama pikir aku ini gak normal? Enggak. Masa kamu datang waktu itu ya, datang ke acaranya Tante Lisa, pakai kebaya, terus bawahnya celana jeans, pakai sepatu boot? Larissa, kamu benar-benar gak menghargai Tante. Kamu tahu gak sih, Mama didiemin sama si Tante Lisa itu sampai berapa lama? Mama didiemin sama Tante Lisa itu sampai satu tahun loh. Gara-gara kamu pakai baju kayak gitu. Udah sih, Ma. Kan yang penting, IP ku itu selalu bagus. Aku gak bolos kuliah. Aku gak nyusahin Mama. Duh, ngomong sama kamu tuh emang susah. Karakter itu juga penting. Aduh, Mama malu tau gak? Orang-orang di luar sana mungkin bisa berpikir kalau kamu itu titik. Larissa! Tunggu! Lisa! Tunggu Mama! Ini semua salah Mama. Karena semenjak pergian Papa, Mama harus kerja. Dan meninggalkan Larissa sendirian dititipkan di rumah Kak Elsa. Yang anaknya laki-laki semua. Dan sekarang, dia jadi kelaki-lakian, Pa. Sukanya naik motor, Pa. Bandung, gak mau dengerin aku, Pa. Halo Yo. Aduh, gue mau minta maaf banget ya soal tadi. Gue bete sih sebenarnya, lagian nyokap gue bikin malu tau gak sih? Tuh masih kayak gitu depan orang-orang, kan gue malu. Namanya juga orang tua, Sa. Ya mereka pasti kepengennya yang sesuai sama keinginannya mereka. Iya sih ya, ya tapi kan lo tahu kan. Mama gak suka ya kamu deket-deket sama anak bengkel itu. Mama, ini tuh apaan sih? Loh bang, habis teleponan kok malah bengong sih? Jangan-jangan habis diputusin sama pacarnya ya? Apa jangan-jangan dilarang ketemu sama calon mertua lagi? Iya gak? Sie, Rio. Eton, lo lanjutin motor ini dulu ya. Gue mau selesain motor Larissa. Lari bang. Kalau Larissa minta dipanggil lari. Gimana sih bang, masa gak tahu kakek sehatnya sendiri? Pare. Yo. Rio.
Rio ya? Ya gak bisa dong, Ma. Aku tuh terlanjur udah ada janji sama orang hari ini. Kamu gimana sih? Sekali aja nurutin Mama. Kenapa sih? Ma, aku tuh bingung deh sama Mama. Mama kan yang ngajarin aku biar gak bohong, biar gak ingkar janji sama orang. Terus sekarang Mama mau nyuruh aku bohong? Biar aku bisa batalin janji sama orang? Duh, ngomong sama kamu tuh emang ngebantah terus. Mama jadi gak nafsu untuk sarapan. Kalau gitu Mama berangkat aja. Waktu aku lagi keserempet motor, terus hampir ketabrak motor kamu. Ih, kamu masih muda tapi kok udah pikun sih? Tapi gak apa-apa sih, aku kebetulan aja lewat, terus lihat motor kamu, dan aku cuman mau ngomong makasih sama kamu. Tunggu, tapi gue gak ngerasa pernah nolongin lo. Gue juga gak pernah ngerasa pernah nyerempet lo sih. Waktu itu kalau misalnya kamu mau inget, ada cowok yang ngehajar kamu karena dia mikir kamu nabrak aku. Inget gak? Pasti inget lah. Oh iya, kan? iya. Gua iyain aja deh, daripada panjang. Oh iya, sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu, aku mau ngajak kamu minum kopi. Nah, deket sini aja. Ya. Iya, Sa. Yo, ini gue udah di bengkel, motor gue mana? Gue pakai bentar ke kampus. Aduh, gue udah adu balap lagi. Lo bisa nganterin gak ke tempatnya Jody? Ya ntar ya, habis jam kuliah. Ya udah oke, gak apa-apa. Ton, kunci motor Rio mana? Gue mau pakai motor dia aja nih. Tapi udah bilang Bang Rio kan? Lo bawel banget sih, kayak gak tau gue aja. Udah buruan, mana kuncinya? Ya itu masih nyantel di situ. Nyantel. Tuh. Orang. Kok kayaknya gue kenal tuh motor sama jaket ya? Nah itu kan yang kemarin nonjok gue itu. Wah. Ini pembalasan buat yang kemarin. Lu penasaran kayak apa sih mukanya si cowok tengil ini? Waduh. Cewek. Cakep lagi. Mbak, bangun mbak. Aduh, jangan. Yo, Jody. Hey, bro. What's up? Apa, man?
Larissa mana? Larissa, lu tanyain bro. Belum datang. Lah bukan janjian sama lu? Itu dia, gue itu udah dari tadi nunggu di sini. Tapi lu lihat aja sendiri, orang yang belum datang. Tumben banget. Panjang umur kan? Telepon tuh bocah. Lo di mana? Hah? Di klinik? Susah. Pasien atas nama Larissa ada di mana? Masih di ruang periksa, Mas. Di sini silakan masuk. Oke, makasih ya, Sus. Stop. Lo enggak apa-apa? Perut lo kenapa? Gue tadi ditonjok orang. Ditonjok orang? Kok bisa? Siapa orangnya? Ya udahlah, enggak usah segitunya. Gue enggak apa-apa kali. Gue tadi cuman pingsan aja kok. Pingsan lu bilang cuman? Sa itu bahaya. Yuk panggil gue Larry. Astaga, lu lagi kondisi kayak gini lu masih ngeribetin masalah nama panggilan. Itu dicek dulu. Lu udah diobatin belum? Udah kok, udah. Yang benar, lu jangan sepelein itu walaupun cuman perut doang lu enggak tahu. Lo udah bayarin lo? Gak tahu. Dibayarin semua maksudnya? Iya. Malah masih ada sisa yang mau lo ambil? Ya enggak lah, apaan sih lo? Oh iya, kata susternya juga orang itu nitipin motor di halaman klinik. Lo pakai motor gue? Iya iya, kan abisnya motor gue masih lo pakai. Ya udah gak apa-apa. Ntar gue telepon Tony deh. Gue suruh dia ngambil motor, lo gue anterin pulang ya. Gak usah yuk, jangan, gak usah ya. Kenapa? Nanti nyokap gue malah ngomel. Mama jangan jutek gitu dong, Ma, sama Rio. Rio ini abis nolongin aku. Aku tadi tuh di jalan ditonjok sama orang. Pingsan sampai masuk ke klinik. Apa? Kamu ditonjok sama orang? Aduh. Anak semacam wayang Mama. Kok bisa sih? Gak ada apa-apa. Hah? Sakit? Hah?
Apanya sakit? Kamu ada-ada aja. Kamu ini bandel aja dan susah dibilangin. Siapa yang berani nonjok kamu? Kasih tahu sama mama. Biar mama yang ngadepin. Tante. Apa? Kamu juga bukannya nolongin Larissa. Kamu itu harusnya jadi pengaruh yang baik buat Larissa. Bukannya bikin tambah dia hobi balapan, terus bisa ditonjok sama orang. Aduh. Iya, Tante. Saya yang salah, maaf. Iya, kamu tuh emang salah. Harusnya kamu bertanggung jawab sama Larissa. Dia itu gak boleh terluka seujung kuku pun. Tahu gak kamu? Ayo masuk, Ma. Udah? Apa lagi sih? Udah. Ayo, masuk. Mau ini masuk dikit-dikit, Ma. Kamu lupa, kan? Ayo. Jadi lo udah ketemu nih sama cowok itu lagi? Udah. Dan lo tahu, dia tuh bener-bener ganteng, terus harum. Ya ampun, itu cowok banget pokoknya. Jadi kayak gitu, terus apa? Cumannya dia agak diem gitu. Tapi diem itu artinya dia cool kan? Cool banget jadi cowok. Aduh. Nah, terus lo dapetnya nomor teleponnya? Enggak. Ya ampun, kenapa nggak dapet sih? Soalnya waktu itu dia langsung buru-buru ngangkat telepon gitu. Hah, nih sekarang dia itu sekampus kan sama sepupu lo kan? Ya udah, kalau gitu lo suruh aja si Lula cari nomor teleponnya dia. Ya kan? Bener banget. Lo itu emang otaknya gimana ya? Pinter banget ya. Kemarin fotoin plat nomor motornya dia, terus sekarang ngasih ide kalau minta ke Lula. Aduh, oh my God. Gue cinta banget sama lo. Oh, cok. Pangeran gue. Ini ada kiriman atas nama Larissa. Oh, okay, terima kasih. Lu tolong kita tangani. Makasih ya. Makasih, Bu. Bisa. Iya, Ma. Ini ada kiriman buat kamu. Kiriman? Apa nih? Kamu gak ada perayaan apa gitu hari ini? Enggak, gak ada. Siapa Bian? Kamu gak tahu siapa yang ngirimnya? Enggak, Ma. Jangan-jangan dari fans lomba balap liar kamu itu. Makin gak bisa dibiarin nih kayak gini. Ini mama apaan sih? Mama tuh cemburu. Aku punya fans terus mama enggak gitu. Kamu tuh lawan aja. Mama ngantar dulu lah kalau gitu. Ya udah. Hati-hati. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tono, ayo jalan. Esa. Panggil gue Larry. Iya. Lo ngapain disini? Bukannya masuk aja. Buat lo. Apaan tuh? Ya, lo buka aja. Oh. Oh doang. Gue rasa kemarin emang gue kegeeran, gue pikir dia perhatian sama gue. Yang mana ya nomor motor yang dicari Kak Vini? Nah ini dia nih nomor motornya. Tapi bener gak ya?
kakak. Ya. Boleh numpang nanya nggak? Boleh. Ini motor siapa ya? Ini. Iya. Motornya Larry. Larry? Iya. Anak fakultas elektro. Dia sih jarang nongkrong di kampus. Tempat tongkrongannya di Cafe The Bike. Oh gitu. Yaudah deh kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Oh Lula, kamu tuh emang ya sepupu kakak yang paling bisa diandelin. Mwah. Sih. I love you. I love you too. Makasih ya. Ya iyalah, apa sih yang gak buat kakakku tersayang? Aduh. Makan. Jadi kapan nih kita ke Cafe The Bike? Gue sih maunya minggu ini, mau banget. Tapi cuma gue lagi sibuk banget, tugas lagi banyak, lagi numpuk. Gimana ya? Pokoknya gue usahain secepatnya, oke? Sekarang makan, karena kita... Jangan-jangan si Bian itu naksir sama kamu loh. Ih, Mama. Ogah. Ogah gimana? Ya ogah lah, Ma. Tahu orangnya yang mana aja enggak. Masa naksir-naksir aja? Beli kue sama bunga kayak gini itu enggak murah loh. Kalau cowok enggak ada harapan, ngapain dia repot-repot bawain kamu barang-barang kayak gini? Kalau cowok suka sama kita, dia bakal ngasih kita sesuatu gitu, Ma. Ya iyalah. Kayak papa kamu dulu. Dia selalu nyelipin coklat di tasnya Mama. Terus, papa kamu itu kan pintar masak. Jadi, hampir tiap hari dia bawain makanan ke kosan Mama. Papa kamu itu pria yang paling baik. Paling romantis yang pernah Mama kenal. Tapi sayang. Mama. Loh. Ma. Ya Mama kan. Mama kok jadi sedih gini sih, Ma? Mama jangan nangis dong. Mama jadi inget Papa. Ya udah Ma. Udah ya. Ma. Tadi lagi ngomongin bunga sama aku. Ya. Mama. Mama nih, enggak seru ah. Kamu enggak bisa jemput aku hari ini. Perasaan kamu beberapa hari ini enggak bisa jemput aku terus deh. Kenapa? Aduh, aku enggak bisa. Ini kerjaan aku masih banyak. Kamu harus ngertiin aku dong, ya. Gini aja deh. Besok malam minggu, kita makan di luar. Kita candlelight dinner. Oke, baby? Kamu boleh milih deh tempatnya mau di mana. Terserah kamu. Oke? Ya udah. Kenapa? Enggak nih, aku sebel banget. Dian itu sekarang akhir-akhir ini udah gak bisa diajak pergi lagi. Soalnya gak punya waktu buat aku, kenapa ya? Nah, sabar aja. Slow. Sabar. Yuk.
Iya. Aku emang salah. Makanya selama ini aku selalu ngirim bunga dan kue buat kamu sebagai wujud permintaan maaf. Kenapa lo gak langsung aja minta maaf sama gue? Aku takut. Apa? Takut? Jadi cowok kok cemen sih? Iya, aku emang cemen. Aku cemen karena aku gak mau bidadari kayak kamu harus marah-marah saat tahu aku yang bikin kamu celaka. Tunggu. Lo bilang apa barusan? Bidadari? Iya. Gue gak salah denger kan? Enggak, kamu gak salah denger. Karena di mata aku, kamu itu udah kayak bidadari. Kamu cantik dan kamu apa adanya. Dan aku suka itu. Lebay banget sih lo. Kenapa aja? Enggak, aku serius. Terus lo juga yang bawa gue ke klinik pas gue pingsan? Iya, dan aku juga udah bayar semua biaya pengobatan kamu. Dan waktu itu juga aku udah minta tolong orang buat nganterin motor kamu ke klinik. Oke. By the way, lo kerja? Kerja. Di mana? Di perusahaan pertambangan. Oh, engineer? Iya, di bagian penghilangan minyak. Kamu? Gue masih kuliah kebetulan di elektro. Teknik elektro? Oh, bisa sih, kebetulan perusahaan aku juga lagi butuh tuh mahasiswa magang buat elektro. Gue masih semester 5. Gak apa-apa, aku bisa nunggu kok. Terus kegiatan kamu selain kuliah apa? Ke bengkel. Emang kamu paham dunia-dunia perbengkelan gitu? Ya kebetulan emang gue suka sih, hobi. Gitu. Ada bengkel sendiri? Bengkelnya sebenarnya punya teman, cuman gue emang sering banget di situ bantu ngotak-ngatik motor gitulah. Berarti bisa dong kapan-kapan aku main ke bengkel kamu? Boleh, boleh aja, boleh banget. Kalau misalnya lo emang libur atau lo kosong, boleh aja. Besok aku libur. Ya udah, nggak apa-apa, boleh. Gini deh, nanti gue kirimin alamat bengkelnya ke WhatsApp aja gimana? Oke. Besok ya. Permisi mas. Pagi. Mas, sorry, bengkel masih belum buka, nanti aja baliknya agak siangan. Oh, no, it's fine. Gue kesini udah janjian sama Larissa. Oh. Larissa belum datang. Tunggu aja. Janji mau pergi sama mama. Aduh ma, gak bisa, aku udah ada janji sama teman di bengkel. Mau pergi sama Rio ya? Udah deh mama, nih apaan sih? Aku udah ada janji nih sama orang di bengkel. Ya. Dah. Muah. Gak ada mama. Gemesin banget sih itu anak. Hai. Aduh, sorry ya, nunggu lama. Jadi udah siap?
mau ikutan gue ngebengkel di sini. Siap. Oke. Lo cemburu ya sama Bian? So tau. Ya tau lah. Lo tuh kadang gak suka sama Bian, ya kan? Makanya bang, kalau suka sama Larry, bilang langsung. Jangan dipendem, terbaper lo. Oh. Sakit kali bang. Masih gak kuat. Jadi ya, gue tuh sebel banget. Sekarang tuh Bian, begitu gue mau ngajak dia pergi, kayak dia sibuk sama dunianya sendiri. Kenapa ya? Kayak gak punya waktu gitu loh buat gue. Dia udah punya feeling kali? Belum. Feeling apaan maksud lo? Kan lo emang udah punya rencana buat mutusin dia? Ya iya, punya rencana buat mutusin dia, tapi gak sekarang juga. Gak mau gue putus sama dia sekarang, belum waktunya. Ya udah, kalau gitu lo cari kesibukan aja. Lo kan bisa nyibukin diri lo sendiri. Kesibukan? Kesibukan apa maksud lo? Lo lupa ya sama itu pangeran bermotor lo? Lo kenapa lo ketawa gitu? Tapi lo lucu sih, setiap gue ngomong pangeran bermotor, lo pasti senyum-senyum sendiri deh. Ya gimana lagi? Abis kalau lo ngomong itu, gue langsung kayak inget dia gitu. Kan aromanya itu bener-bener masuk ke mata, ke pikiran, terus ke hati gitu. Bener-bener jadi terngiang-ngiang sama dia cuy. Ya kan kalau gitu malam ini juga kita ke Cafe The Bike ya. Oke sih, oke. Okay. Oh, lo masih ingat tempat ini? Kirain udah punya cowok baru jadi lupa. Apaan sih lo? Bukan cowok gue kali. Bukan cowok lo tapi ngintilin tiap hari. Lo pesen apa? Gue pesenin. Apa aja sih bro? Okay. Mie ya, mie. Ya. Yeah.
Eh bro, gue minta ya. Pagi kali. Ya, berarti lo cowok gue juga dong. Kan lo suka ketemu sama gue tiap hari. Parah sih lo, mukanya serius gitu. Biasa aja kali. Lo bercanda doang. Ini bener tempatnya, hah? Ya ampun, lo mau gak sih jadi ketemu sama cowok itu? Ya iya kak, mau banget. Ya udah, lo jangan banyak nanya, kita tanya aja sama masuk itu yuk. Oh yaudah, oke. Hai. Hei, hai. Mas, permisi mau nanya. Iya. Kenal Lari? Lari? Iya. Kenal. Ada apa ya? Dia ada di sini. Ada. Itu. Kok sama cewek sih? Ih, mana gue tahu. Lo tanya aja sama mas-mas yang ini. Mas, pacarnya si Lari? Iya, itu Lari. Enggak, itu loh, cewek itu. Oh, cewek itu. Itu namanya Lari. Cewek itu namanya Lari. Lari. Ya ampun, jadi selama ini kita salah target dong. Enggak. Tapi waktu di kampusnya si Lula, beneran cowok itu. Nah, kalau cowok itu namanya Rio. Oh, Rio. Yaudah, ya, Rio. Kalau gitu gue kesan dulu ya. Oke, good luck ya. Kamu nyari Rio juga? Oh. Halo. Oh ini? Rara. Bro. Hai. Hey, hai. Masih ingat aku? Oh iya. Kamu apa kabar? Baik. Siapa sih cewek ini? So akrab banget. Bangkunya kosong. Aku boleh duduk? Silakan. Ya ampun, kita udah lama banget loh gak ketemu. Masa sih? 4 hari gitu kita gak ketemu. Oh. Iya. 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 Oh, hey. Jadi kamu suka nongkrong di sini? Oh iya, sering. Tempatnya teman gue, Jody. Oh, hai. Gitu. Tinggal di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Masuk kuliah? Enggak. Oh, enggak lulus? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak, aku udah kerja. Oh, udah kerja. Oke. Ini enggak ada minumannya. Oh, no. Nanti aku pesen minuman, ya. Oke. Yang paling enak ya? Yang enak.
harus di sini lagi tempat ketemunya. Ya, kebetulan gue emang suka aja sih ke sini. Tempatnya enak buat merenung. Enak juga buat nembak orang. Dia senyum. Jangan-jangan dia ngasih kode ke gue biar gue nembak dia. Ide lo bagus juga sih. Jadi, kamu emang ada rencana buat nembak seseorang? Apa malah kamu yang pengen ditembak? Sebenarnya gue emang pengen nembak seseorang, tapi gue gak berani. Beraniin aja. Orangnya baik kok. Yakinin aja. Dia juga lagi nunggu ditembak. Malah kalau enggak, dia yang bakal nembak kamu duluan. Masa sih? Enggak. Gue tuh kenal banget sama orang ini. Dia tuh cuek banget, orangnya dingin gitu loh. Belum tentu juga kan dia suka sama gue. Kita mau ngapain sih kesini sebenarnya? Ya, gue pengen ada teman ngobrol aja. Kalau enggak kita balik aja deh. Gue mau pulang, udah malam juga. Ntar dicariin lagi sama nyokap gue belum izin. Yuk. Apes banget sih gue. Udah bela-belain ninggalin kerjaan. Kesini cuma ditinggal pergi. Mana dia mau nembak orang lagi. Dia mau nembak orang. Waduh, terus aku... Gue gimana dong ntar? Wah, enggak bisa biarin nih. Kamu baru pulang juga? Kamu sampai kapan kamu pulang malam kayak gini terus? Udah ya, gak usah dibahas. Oke? Okay? Ya, Mama ya. Mama cantik. Dah, yuk masuk mah. Malam. Ya Tuhan, cepet kasih kesadaran buat anak saya Tuhan. Kebesar. Kayaknya gue perhatiin lo makin akrab aja ya, makin deket sama pelanggan baru lo yang cewek itu. Biasa aja. Biasa aja gimana? Gue kan ngeliat kali. Lo tuh perlakuannya beda kalau sama dia. Ya kita kan harus baik sama pelanggan. Ya. Ya udahlah, terserah lo aja lah. Gue ada kelas. Ya. Rio mana? Tadi masih ada urusan dulu katanya di kampus. Oh, itu temennya udah datang? Iya ini, aku bawain masakan buat Rio. Mumpung lagi hangat. Bisa aja dia pakai bawa makanan. Udah lama? Oh enggak, kok masih baru. Oh ya Rio, aku bawain kamu makanan nih spesial. Mau masih anget, dimakan yuk. Iya, nanti ya. Loh, jangan nanti. Ini mumpung lagi anget, ini spesial loh. Resep dari nenek aku buat kamu. Ayo dimakan yuk. Iya. Gini deh, dapur kamu di mana? Aku bukain ya. Ada. Masuk aja, nanti belok kiri. Oh yaudah. Di belakang ya. Yaudah, aku bukain buat kamu ya. Yeah. Oke. Okay. Nyonya bengkel baru tuh. Baru calon nyonya. Mas amat sih sini gerah. Ya kipasan dong, kipas.
Udah kan? Kipas, kipas mana kipasnya? Rusak. Tuh, aduh. Ada yang jealous. Lo kenapa sih ketawa-ketawa mulu? Lucu aja, Bang. Oke. Udah jadi. Oke. Ini aku buatin juga buat teman kamu. Iya, makasih ya. Karena kan gak boleh aku cuman peduli sama kamu kan, sama teman kamu juga. Oh iya, iya. Halo. Ya udah bisa. Bisa. Oke. Kita pindah aja yuk. Enggak usah lah, Bi. Enak kok di sini. Nyantai lagian. Ya udahlah. Boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Siapa sih sebenarnya yang pengen kamu tembak? Pelan-pelan. Pelan-pelan, makanya. Kok lo tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa, penasaran aja. Siapa sih? Rahasia lah, itu kan privasi gue. Kerjaan. Jadi aku beneran gak boleh tahu orangnya siapa? Ya iyalah. Wah, itu rahasia. Ton, mana sih tuh bos lo? Lama banget gak balik-balik. Belum, bentar lagi juga balik. Ini dia. Tak amat. Dari gue keluar tuh tadi jam makan siang sampai sekarang gak balik-balik. Kan gue. Nah, ya tunggu aja. Nah. Datang. Mana aja sih?
dari Vini. Jangan! Mau makan? Terus racunan lagi. Apaan sih ini makanan kali dilempar-lempar? Iya, gue tahu itu makanan. Kalau paling juga nggak enak. Lo kenapa sih? Apa gara-gara ini dari Vini lo nggak mau makan gitu? Enggak. Lo tahu nggak? Vini kayak gini sama kita karena dia cuma kepengen temenan sama kita. Pengen bergaul. Emang salah? Temenan? Temenan yang bikin lo jadi nggak peduli sama bengkel ini ya? Lo jadi nggak ada waktu. Gue bukan karyawan lo di sini yuk. Gue nggak lo gaji. Gue di sini karena emang gue hobi, gue suka. Tapi bukan berarti lo bisa seenaknya ninggalin bengkel ini gitu aja. Terus lo balik-balik bawa makanan buat nebus kesalahan lo gitu. Tunggu. Maksudnya, lo mau bilang sama gue kalau gue nggak boleh bergaul sama orang-orang di luar komunitas kita? Bukan gitu yuk. Ya terus apa? Salah Vini apa? Enggak, Vini nggak salah. Gue yang salah. Kok jadi gitu sih? Ya udah sih kan bisa dibicarain baik-baik. Kenapa sih? Mau minggir. Iya. Ma tuh udah lelas, Ma. Apaan itu? Udah, bangun. Ayo, ngapain sih males-malesan kayak gini? Tuh, Ma, aku pengen bolos kuliah satu minggu. Apa? Satu minggu? Banyak banget. Please, ya Ma ya boleh ya, cuma satu minggu kok bolosnya. Ya lagian aku tuh lagi males kemana-mana. Oke. Tapi inget ya, pelajaran kamu harus tetap ikutin dan keep kontak sama teman-teman kampusmu. Ya? Iya. Oke.
Larissa gak datang lagi? Enggak bang. Kayaknya dia marah beneran deh. Gara-gara abang sibuk sama Vini. Nomornya gak aktif lagi. Datengin ke rumahnya aja. Gak enak gue sama nyokapnya. Inilah. Oh, apa gue telepon Jody aja kali ya? Kali aja di situ. Kenapa sih si Larissa ini belakangan susah dihubungin? Gue datengin ke bengkelnya aja ya. Ya, gue datengin ke bengkelnya. Oh gitu, Jod. Tempat lo juga gak ada ya? Udah semingguan? Kemana ya? Yaudah. Makasih ya. Oke, men. Rio! Rio berat, bantuin. Kamu ngapain di sini? Bukannya jam segini kamu harusnya masih kuliah ya? Enggak. Oh, jadi ini yang bikin kamu belakangan berubah, iya? Berubah? Iya. Aku sih gak berubah ya. Adanya kamu, setiap aku telepon mau ajak kamu pergi, kamu gak ada waktu buat aku. Kamu yang berubah, jadi jangan salahin aku. Kamu sama dia? Kamu suka sama dia? Enggak gini loh, kamu tuh gak pengertian sama aku. Kamu selalu gak punya waktu buat aku. Adanya kamu gak pernah ngelindungin aku. Kalau misalnya kamu tanya suka sama dia, ya aku suka sama dia. Bentar dulu, kamu bilang apa? Aku gak pernah ngelindungin kamu, gak pernah ada waktu buat kamu. Selama ini yang selalu antar jemput kamu kuliah siapa? Aku. Yang selalu nganterin kamu kemana-mana siapa? Aku. Iya. Yang selalu bisa diandalkan siapa? Aku. Kalau misalnya kamu bilang aku selalu, kamu ada selalu waktu buat aku, tapi nyatanya emang gak. Kalau misalnya kamu ada waktu buat aku, Stop. Udah. Kalau kalian berdua ada masalah, selesain di luar, jangan di tempat kerja gua, oke? Oh enggak, aku gak mau pergi, aku mau tetap di sini. Aku juga gak mau. Oh yaudah, kalau misalnya kamu gak mau pergi, kita putus aja. Oke. Tahan dulu, kamu barusan mutusin aku? Iya. Oke, fine. Kalau cuma putus dari kamu, aku sanggup. Bye. Rio, aku tuh sebenarnya suka sama kamu. Sudah diduga. Ayo dong Rio, jawab. Aku rela loh sampai kehilangan pacar aku. Aku putusin dia sekarang juga. Cuman pengen dapet jawaban dari kamu. Karena aku suka banget sama kamu. Vin, maaf. Gue gak punya perasaan apa-apa sama lu. Kenapa gak ada perasaan? Lebih enak loh dicintai daripada mencintai, dan aku...
jatuh cinta sama Rio. Sista? Ya, mau kemana? Aku udah perlu sebentar aja, Ma. Tapi kan udah mau malam. Ma, Mama tuh tenang aja, nggak usah khawatir, aku nggak bakalan kenapa-napa kok. Ya. Jangan-jangan dia mau lomba balapan lagi. Pak Tono, ayo jalan lagi, Pak Tono. Ayo. Rio. Sa. Gue harus cari Larissa ya. Gue tahu harus cari dia di mana. Larissa, bro. Yang samperin. Iya.
Bang. Gue begitu? Enggak. Ini gue kesana ya. Oke. Mau apa lo? Gue mau nemuin Larissa. Sorry ya. Lo telat. Larissa udah milih Rio. Dan mereka akan segera jadian. Oh. Yeah. Really? Yeah. Gue gak percaya. Gue gak percaya. Okay. Larissa itu cuma buat gue. Bukan buat Rio, bukan buat siapa-siapa. Buat gue. Oke. Okay. Apa lagi sih? Lo gak usah maksa ya. Cinta itu bukan buat mainan. Lo ada yang baru terus yang lama lo buang gitu. Kok lo jadi sok bijak gitu? Emang lo pernah jatuh cinta? Punya pacar? Enggak kan? Udah minggir dah. Apa? Gue ngomong apa adanya ya. Lo lepas Vini hanya untuk Larissa. Sedangkan Larissa hanya milih Rio. Dan asal lo tahu, Larissa udah nembak Rio tadi di depan mata gue. Tahu lo? Nangis itu manusiawi kok. Lo gak usah malu soal itu. Lupain aja gue pernah ngomong cinta sama lo. Kenapa gak kita coba aja? Selama ini gue selalu nutup diri gue dari perasaan gue. Karena gue takut, Sa. Gue takut